Hai, halo semua, apa kabar dengan kalian? Balik lagi dengan Riang Vlog di sini. Dan di video kali ini teman-teman kita lanjutin main game Valiant Hearts The Great War. Sekarang ini kita berperan sebagai Ellie dan si anjing, teman-teman. Oh, si Freddy ikut juga ternyata. Waduh. Ini ada ranjau mungkin sepertinya, teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati. Bentar, aku jadi penasaran. Kalau misalkan ini digali, bisa kan? Oh, bisa, teman-teman. Oh, alat beneran ternyata nggak bisa digali, teman-teman. Karena itu ada ranjaunya, kayak gitu. Jadi tadi itu iseng-iseng aja. Kalau ini bisa sepertinya. Kita coba gali ya. Nah, tuh ini bisa nih. Nice, oh itu si Freddy bisa itu lewat situ. Kita coba lihat apa yang bisa dilakukan si anjing. Loh, si anjing mana ini? Masuk ke mana ini si anjing? Oh, itu harus dihentikan, teman-teman. Jadi biar gasnya ini habis. Nah, tuh, gas apa? Asapnya habis. Baru deh kita bisa turun gini. Nice. Waduh, ngeri dong. Sebentar, sebentar. Kita ambil beberapa barang yang ada di sini. Oh, itu uap. Uap sepertinya bisa kita pindah, teman-teman. Mungkin ini bisa pindah ke sini. Oh iya, nice. Baru deh kita isi deh. Kita bakar deh. Ya, gak bisa dong. Kita nggak bisa ambil kah ini? Ini kita ambil sebagai kamuflase, tapi kalau dibakar terus ya buat apa? Nah, ini kita sekarang perlu ke sini, teman-teman. Oh, begitu ternyata. Kalau gitu, sebentar. Oh, kita perlu ke situ, teman-teman. Kita coba lagi pakai daminya.
Gak bisa dong. Kok gak mau sih dia ini? Ini ternyata teman-teman, bentar. Ini kita bawa ke sini. Wait, wait, wait. Nah, ini kan kebakar punang. Wah, ternyata enggak dong. Kalau gitu berarti kita taruh dummy juga di sini. Nah tuh mantap tuh. Nice. Mantap si Freddy, lanjut terus. Habis itu kemana nih? Oh, kita ini ada sepatu bisa. Oh, nggak bisa kita ambil ternyata. Kita butuh dinamit ini teman-teman, tapi bagaimana caranya? Ini udah nggak bisa kita tarik lagi. Oke, berarti kita taruh ke atas ini. Mungkin kita bisa pakai si Freddy. Nah tuh, nice. Ini kemana ya? Masuk sini. Oh, ada locker. Kita bisa ambil sesuatu. Apa nih? Gold, yep. Waduh, di atas itu apa tuh? Thank you.
Nice. Waduh, terkunci kah ini? Waduh, iya dong, terkunci. Oke. Kita perlu dinamit mungkin. Terus ini dimasukin kemana nih? Terus dilempar gini kah? Kalau gitu ya jangan di situ. Nice. Waduh, ini udah lawan bos ini nampaknya teman-teman. Jadi gimana nih? Oh, ini dia. Kita bisa ambil ini. Waduh, seru. Bisa nggak nih kita lempasin ini? Oh, ternyata nggak bisa. Oke. Nanti kita harus ledakan pintu yang ini dulu, teman-teman. Ya elah, telat. Astagfirullahaladzim, telat lagi dong. Nice. Oh alah, ternyata cuma satu kali doang, teman-teman. Nice. Kabur lagi tuh si Baron. Di sini ada sesuatu yang bisa kita ambil apa tidak? Kok nampaknya nggak ada apa-apa. Wadidaw.
Wadidaw, 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 wadidaw. Itu di situ coba kita arahkan ke sini, teman-teman. Coba kita hancurin ding, bisa apa enggak? Oh, nggak bisa dong. Kita harus naik ke atas ini nampaknya. Kita lihat jarak amannya segini. Nice. Ya, jatuh ke situ lagi ternyata. Oh, coba ini gini. Nah, gini teman-teman. Jadi biar jatuh ke situ. Nice. Waduh, kemana lagi tuh mereka? Waduh, ketangkap dong langsung dong. Oh, ternyata ini ada bapaknya si Ana, teman-teman, di situ. Nice, mantap sekali. Itu ada tank, teman-teman. Ada blueprintnya tank, terus apa lagi tuh? Wah, ini tanknya. Wah, didau. Wadidaw. Oh, ternyata belum bisa langsung kita lawan, teman-teman. CL ini caranya gimana dia bisa naik ya? Siapa yang muterin situasinya kayak gitu? Wadidaw, penjaganya saling hadap-hadapan dong. Terus gimana ini? Gak ada anjing pula. Mungkin di sini ada sesuatu yang bisa kita ambil, teman-teman. Harusnya ada sesuatu. Oh, ternyata kita gali di sini. Nah, kita gali lewat sini, teman-teman. Aku penasaran sama yang di atas itu. Kok dia di situ sendirian atau cara kesitunya gimana gitu. Ngapain dia tuh di situ? Masuknya juga lewat mana? Nice.
Oh, ini sepertinya ada suara tanknya. Nah, itu dia, teman-teman. Oh, oke, jadi begitu ternyata teman-teman caranya. Ini kita naikin gini. Nah, terus itu kita lempar begini teman-teman. Nah, gitu caranya. Waduh, waduh, masih bisa kabur orang ini ternyata. Ular, waduh, selamat gak tuh mereka. Waduh, banyak dinamitnya itu teman-teman. Kalau ledakannya kayak gitu, kira-kira bisa selamat apa enggak itu ya? Despite the fort's partial destruction, the Germans held their position. The mission was a failure. Ternyata gagal teman-teman, Jerman masih bisa bertahan ternyata. Darling, war has taken away a very dear friend. He was like a brother to me, and his death affects me much more than I could imagine. In happier news, Karl is safe from the trenches, and his condition improves steadily. I'll go and see him on my next leave. And what about you? How are you? Are things in Saint Miel any better? Karl discovered things were not, in fact, any better. According to Marie's last letter, his son had fallen gravely. Alah, ternyata anaknya mati, teman-teman. Karena sakit. This war would never end. He had to escape. Kalau nggak salah, pas Perang Dunia Satu ini juga ada itu loh, teman-teman. Apa namanya, virus Black Spanish Flu kalau nggak salah. Schwand der Nichtlings der Blunderklump. Was? Waduh, ini kita harus nyari ini dulu teman-teman. Apa ini? Waduh, banyak juga ya. Persyaratannya banyak sekali. Waduh, luas juga yang ini teman-teman mapnya. Waduh, banyak masalah yang harus diselesaikan ini di sini. Waduh, 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 waduh. Oh, itu airnya.
Airnya harus lewat yang sini, teman-teman. Coba kita putar dulu. Begini. No. Ini harusnya gini, mungkin. Nah, gitu. Kemudian yang sini. Ini gini. Terus airnya ini putar lagi. Seperti ini kita putar gini dulu. Coba kita lihat apakah ini berhasil. Nice lah, tapi ini kok enggak, kok malah kesana tapi enggak, aneh ya. Waduh, salah ini. Itu airnya udah lewat keluar. Jangan-jangan di luar ini ada pipa yang anu, teman-teman. Coba kita lihat dulu. Wah, ini dia pipanya nih. Udah bener harusnya. Nice. Gitu. Harusnya udah normal airnya. Waduh, ini aktivitasnya banyak sekali yang harus dilakukan di sini. Di sini nggak ada apa-apa. Ini tempat laundryan sepertinya. Waduh, dia bermasalah apa itu, kelaparan kah? Ini gimana nih harusnya nih? Oh, dia butuh obat. Nah, ini tapi gimana nih? Harus ngapain nih? Gak berdampak apa-apa sih. Jadi mungkin ini kita lewatin dulu. Kita coba cari yang lain.
Wah, kita kembali ke sini nih. Aduh, masih belum bisa. Mau nggak di dia nih? Oh ini teman-teman kita dapat obatnya, nice. Okay, nice. Good command. Fungsinya apa dapat itu? Nah, masih belum bisa, teman-teman. Oh, ini ada barak. Oh, mungkin orang ini jaga di sini, teman-teman. Jadi harus pakai Slayer ini dulu. Baru kita bisa ke sini, teman-teman. Oke. Mungkin tadi kalau misalkan kita nggak dapat Slayer-nya, kita nggak bisa masuk ke sini. Coba kalau ke sini ini tempat apa nih? Oh, nggak ada apa-apa. Oke, kita dapat buah. Terus gimana biar dapat dagingnya? Apakah ini harus kita tarik begini? Wah, ternyata nggak bisa dong. Ternyata nggak bisa. Terus kita. Waduh, ini agak tricky berarti. Nah, ternyata dagingnya nggak bergerak sama sekali, teman-teman. Sebentar, kita coba ke sini lagi dulu. Ini cuman gini doang, terus kita nggak bisa lewat. Ada sesuatu kah yang kita terlewat, teman-teman? Oh, atau mungkin gini, teman-teman ya. Kita coba ya. Nah, gitu ternyata. Pantas kok kayak beda, beda gitu warnanya. Oke. Nice. Kita udah dapat. Nah, ini anjingnya. Kita kasih ke anjingnya nih. Oi, ini juga. The fallen dogs cry for you. Oh, kita dapat teman baru nih sepertinya, teman-teman. Waduh, ada searchlight, teman-teman. Kita harus berhati-hati. Ini udah malam.
Loh. Tangkap dong. Lah. Ya elah. Baru aja keluar sensasi-sensasinya malah ketangkep. Oh, ini dia mimpi pernikahannya, teman-teman. Oh, ternyata itu calon istrinya dia itu mati, teman-teman. Makanya dia kayak meninggalkan kehidupannya yang mewah untuk berperang kayak gitu. Bisa kah? Oh, kita butuh fuse, teman-teman, sepertinya. Oh nice, itu tank dari blueprintnya si bapaknya Ana, teman-teman. Dia balik sendiri. Itu temboknya kok kayak salah, enggak ternyata. Ternyata enggak meledak, teman-teman. Ini sepertinya kita harus ini deh. Oh, ini dia, teman-teman. Astaga. Kita harus naik ke situ sepertinya. Nah, begini terus dia ini. Nah, gitu. Nah, gitu, teman-teman. Kan hancur tuh. Nah, kan. Terus gimana dong? Oh, ini tuh salah satu partnya tank tadi. Nah, tuh kita kasih ke sini. Nah, kita naik tank nih, guys.
Oh, mantap sekali. Kita ke kiri harusnya, mungkin. Oh iya, ke kiri. Oke, kita kalau mau keluar gimana ya caranya? Waduh, nggak bisa keluar dong. Padahal itu ada locker yang sepertinya bisa kita buka kayak gitu. Coba kita mundur terlebih dahulu. Kita suruh si anjing bisa nggak tuh buka locker? Nggak bisa teman-teman. Oke, kita balik dulu. Kita buka dulu lockernya. Wanjai, satu tikus, tikus bakar teman-teman. Meriam artileri, mungkin kita ke sini terlebih dahulu aja. Oh, mungkin ini kita butuh tembak teman-teman. Jadi bagaimana nih, kita perlu mencetak itu kotak sama segitiga teman-teman. Terus gimana dong? Oke. Oh enggak, ini kita puternya kotak dulu gini. Kotaknya miring gini. Kemudian ini nah, gini teman-teman. Sepertinya sih seperti itu. Tapi udah mirip belum ya? Belum ternyata teman-teman. Masih belum mirip. Ini udah gini. Oh, bentar. Sepertinya nggak gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau gitu ini satu, dua, tiga, empat, lima. Harusnya gini sih. Thank you.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Udah bener nih. Ini teman-teman, kita perlu coba nyetak ini. Nah, ini pas nih harusnya nih. Mari kita coba. Nice, tadi udah benar. Sekarang kita butuh persegi. Enggak nih, tapi itu enggak simetris sih. Nice, ternyata bisa teman-teman. Waduh. Nice. Waduh, kita punya meriam ini teman-teman, punya gun di tanknya. Mari kita coba. Blar. Mantap. Oh, ternyata bukan itu teman-teman. Lah kok mereka nggak mati-mati? Lah. Walah, ternyata kita kalau one hit juga mati teman-teman. Kita harus berhati-hati. Benderanya nggak bisa diambil. Tembakin tanknya yang tadi di sini teman-teman. Aduh.
Nice. Hancur udah. Nggak bisa ya. Ini kita harus turun kah atau gimana? Ini yang ditembak arahnya beda ini teman-teman. Terus gimana dong? Kita juga nggak bisa turun. Coba kita mundur dulu nih. Kita juga nggak bisa nyuruh si anjing. Jadi kalau mau turun gimana ya? Bisa keluar ini teman-teman. Mana nggak bisa didobrak pula. Oh coba kita yang bagian atas itu kita hancurin coba. Bisa nggak tuh? Nah gitu dia. Nice. Akhirnya bisa kita ke situ. Di sini ada banyak dinamit ini teman-teman, ada TNT banyak. Oh nggak bisa, harus ditembak itu ternyata. Waduh, ini ada air, bisa nggak nih dia lewat nih? Oh, ternyata airnya nggak dalam, teman-teman. Oke. Oh, kita berhasil ke base camp teman kita, teman-teman. Emil wrote to Anna to let her know that her father was free and out of harm's way. Freddy and Emil's reunion, however, would be short-lived. May 14th, 1916. Freddy was sent to the Somme, while Emil's regiment was quartered near a small village at the top of a hill. The village was called Beaucroix. This is where the conflict had moved underground, holed up in their trenches. Oh iya, ini perang dunia satu ini lebih banyak gini teman-teman, trench skin, gali-gali kayak gitu emang. Jadi kadang ada sampai saling gali-gali tuh sampai ketemu antar lawan satu sama lain, saling ketemu pas lagi gali juga. Oke teman-teman, dan mungkin segitu dulu aja di episode kali ini. Jadi kita udah berhasil menemukan dan menyelamatkan bapaknya si Anna teman-teman, dan bawa dia kembali ke base camp kita beserta tanknya juga teman-teman. Oke gitu dulu.
Thank you buat kamu yang udah nonton. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ya. Thank you, bye-bye.